sebelah tu. Sudarlun, dua unit pompanisasi yang dibangun di kawasan desa Padang Rubik, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya terbengkalai akibat tidak tuntas dikerjakan beberapa tahun lalu. Sehingga para petani di daerah itu saat ini masih menunggu adanya tanda hujan setiap kali bercocok tanam karena pompanisasi air sebagai pengganti irigasi kini belum dapat difungsikan. Akibat belum adanya irigasi, warga seringkali mengalami gagal panen akibat keringnya persawahan mereka yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Jadi harapan kami, Pak, selaku petani Lorubik, Desa Padang Rubik, memang tidak banyak sama pemerintah. Yang penting, pompanisasi ini yang sudah diberi, harapan kami petani Lorubik supaya difungsikan. Jadi jangan membadir, karena apalagi kami di Desa Padang Rubik, berarti tanam padi ini tidak ada hujan. Jadi kayak tahun kemarin, kami gagal panen karena nggak ada air. Ini kebetulan pompa ini sudah dikasih sama pemerintah, tapi sampai sekarang belum fungsi. Jadi harapan kami para petani sawah Lorubik supaya pompa air ini bisa difungsikan. Mungkin itu saja harapan dari kami petani. Sejak kapan ini dibangun, Pak? Ini mulai tahun kemarin. Jadi sampai sekarang belum. Para petani di daerah itu berharap kepada pemerintah agar dapat difungsikan pompanisasi tersebut sebagai pengganti irigasi sehingga warga tidak kesulitan memperoleh air untuk persawahan yang ada di daerah itu. Dari Sukamakmur, Sa'adul Bahri, Serambi On TV. Jadi harapan kami, Pak,